karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Masa coba kalian nih semua nih, semua saya lihat, iya ya, sampai wartawan pun sekarang udah muda-muda itu. Apakah merasakan ketika yang namanya Sumpah Pemuda ini, kenapa mau bikin Sumpah Pemuda satu bangsa langsung bla bla bla, itu PR kalian itu kan karena semangat ketika itu masih dijajah. Emangnya penjajahan enak? Enggak loh. Coba aja kamu dikurung di penjara, enak apa enggak? Enak apa tidak? Nah gitu dong, ngomong aja pelan. Kalau ibu sama yang namanya kalian, saya masih muda. Kalau enggak, saya cak-cak gitu. Betul loh. Itu banyak wartawan sih. Nanti dipikirnya, oh ibu kerjanya marah-marah. Ya iya loh. Saya kan dijelek-jelekinnya gitu, Ibu Megawati senangnya marah-marah, bleh, 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 bleh. Benar ya, ini kalian tuh mbok ya punya etika moral gitu deh sebagai wartawan. Ini wartawan zaman dulu tuh saya lihat ya, aduh ada namanya Pak, siapa ya? Bukan, itu dia selalu bawa ini apa, kalau sekarang ini nih, Mike, Pak Darmo Sugondo. Kemana bapak saya dia pakai tuh ini. Itu dari RRI. Saya gak akan lupa. Tapi dia sangat sharp. Apa sharp tuh tajam. Dan apa yang dikatakan itu adalah lapangan. Gak kayak kalian ini. Betul loh. Hanya dengerin. Kan ada sekarang apa. Saya gak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya gak punya HP? Tahu gak apa enggak? Ayo. Apa yuk? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren dah. Kayak James Bond aja. Nggak percaya? Tanya sana dah sama yang tukang-tukang sadap. Loh iya loh. Saya kalau jengkel saya ambil telepon. Halo, halo. Sudah mulai sadapan? Berani, tahu enggak? Masa ibu sama ibu aja kalah. Kalau udah dengar saya tuh kasihan ya, aduh kasihan amat ya. Kalian tuh bangsa Indonesia apa bukan? Kalian itu bangsa Indonesia apa bukan? Coba ya, wah gitu kalau pagi, wah gitu. Ininya tuh kelihatan tergetar loh. Nggak kayak gini, kalau aku udah kesel aja. Memble banget sih. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.